Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Pengganti Abel Camara di laga Arema FC vs Persik Kediri diprediksi membuat Iputu Gede mengubah formasi. Abel Camara yang merupakan striker asing Arema FC itu tak bisa berlaga melawan Persik Kediri karena dipastikan absen. Sedangkan pertemuan Arema FC vs Persik Kediri akan digelar pada Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Arema FC akan menjamu Persik Kediri di pekan ke-27 Liga 1 2022. Pertandingan ini akan jadi ajang balas dendam Arema FC setelah dikalahkan Persib Bandung di pekan 26 lalu. Terlebih, Arema FC memiliki modal apik sebab pada putaran pertama Liga 1 2022 lalu berhasil menang tipis dengan skor 1-0 dari Persik Kediri. Hanya saja Arema FC punya kabar buruk jelang melawan Persik Kediri karena striker asingnya Abel Camara harus absen. Abel Camara harus absen saat Arema FC melawan Persik Kediri karena akumulasi kartu kuning. Sanksi itu didapat Abel Camara saat Arema FC melawan Persib Bandung di pekan ke-26 Liga 1 2022 lalu. Kehilangan Abel Camara tentu jadi masalah baru bagi Arema FC. Apalagi Persik Kediri baru saja berpesta gol di gawang RANS Nusantara FC dengan skor 5-1 pada pekan ke-26 lalu. Pelatih Arema FC, Iputu Gede, harus memutar otak untuk meracik kekuatan terbaik Arema FC. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.